Pemirsa untuk menghindari kebocoran soal dan joki, sejumlah peserta dirazia untuk tidak membawa alat komunikasi saat pelaksanaan hari pertama ujian nasional perbasis komputer atau UNBK tingkat SMK di Kota Cimahi pada Senin pagi. Keterbatasan komputer menjadi kendala sebagian sekolah sehingga pelaksanaan ujian harus dibagi ke dalam tiga sesi para pengawas UNBK terpaksa melakukan razia alat komunikasi terhadap peserta ujian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tiga Kota Cimahi. Selain alat komunikasi, peserta juga dilarang untuk membawa barang termasuk tas ke dalam ruangan. Hal tersebut dilakukan pihak sekolah untuk menghindari kecurangan, dugaan kebocoran soal, serta joki pada pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Di SMKN 3 Kota Cimahi ada sekitar 600 peserta UNBK. Karena terbatasnya sarana komputer, pihak sekolah membagi tiga sesi untuk pelaksanaan UNBK. Hari ini dan bulan-bulan selanjutnya pelaksanaan UNBK adalah sangat baik karena persiapan kami sudah maksimal. Adapun pelaksanaan untuk UNBK ini adalah dibagi tiga sesi, sesi ke-1, ke-2, dan ketiga dan dari jumlah peserta tahun ini adalah adalah sangat banyak yaitu berjumlah 618 176 jumlah laki-laki dan 470 eh, jadi jumlahnya 618 Untuk mengantisipasi gangguan teknis termasuk padamnya listrik, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak PLN termasuk menyiapkan mesin genset Algi Muhammad Givari Bandung TV